dan saya sudah bisa merasakan kualitas kampus ini. Ya, saya mau kunjungi kampus Bintang nih. 5 perguruan tinggi besar yang ada di Tanah Papua, 5 perguruan tinggi negeri harus mengalami keunggulan sedikit pengalaman. Ini luar biasa sekali. Saya senang sekali bahwa ini menjadi satu hal yang membanggakan kita semua, menaikkan derajat, menaikkan harkat, martabat, identitas, jati diri kita, ya, di mata masyarakat dan pemerintah. Kita ada beberapa prestasi yang kita bisa banggakan. Ya, satunya adalah Sdiki Muhammadiyah Sorong sebagai peringkat 1 setan Papua dari termasuk Maluku, ya, Maluku dan Papua. Nah, yang lebih menggembirakan lagi ketika dinilai capaian kinerja, anggaran dan realisasi fisik kompetisi seluruh Indonesia, kompetisi 14 ranking 1. Itu artinya kita harus bekerja lebih keras, bekerja lebih terbuka, saling bahu-membahu, jaga teamwork, karena kunci keberhasilan tidak ditentukan oleh satu orang. There is no one man show, tidak. Ditentukan oleh kolega, collegiate system, kita punya sistem kolega. Saling mengisi, saling mendukung, saling membantu, itu yang membuat kita kuat. Dan ini menjadi satu hal yang sangat menggembirakan, karena saya baru 8 bulan koordinator sudah panen hasil ini. Saya senang sekali, dan ya, saya juga sama dengan Bapak Ibu, nekat ini harus jadi universitas ini, begitu. Satu Tanah Papua, 60 perguruan tinggi kita ada di atas 1.821 perguruan tinggi lain di luar Tanah Papua, gitu. Dari 4.554 perguruan tinggi, gitu. Jadi kita ada di atas, gitu. Jadi kita, apalagi kalau sedikit, ya pasti di atas ribuan, di atas 3.000, 4.000 lah, gitu, pasti sekali. Nah, artinya bahwa kita sekarang sudah lihat pada tataran nasional, kita sudah lihat pada tataran Indonesia, bahwa sebenarnya kita ini bisa mengungguli, ya, perguruan tinggi lain, tidak hanya di Papua, tapi secara nasional. Jadi ini bisa jadi bahan promosi yang luar biasa buat masyarakat kita, bahwa jangan jauh-jauh, kamu boleh di sana sementara ini yang ranking nasional, begitu. Ini bagus buat Muhammadiyah ini, kredit buat Muhammadiyah. Perguruan tinggi Muhammadiyah ini yang sekarang lagi memimpin. Nah, jadi apa yang sudah bagus dipertahankan terus supaya lebih ditingkatkan, seperti tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, tambah sedikit. Karena kalau kita sudah di depan, tambah sedikit itu lebih lagi begitu, karena kita sudah pada posisi di depan. Kita kita bersama-sama, dan tentunya kita mengucap syukur bahwa Tuhan begitu baik sekali sehingga perguruan tinggi ini boleh diberkati luar biasa. Tetapi berkat itu tidak datang begitu saja, tanpa melalui kerja keras, tanpa melalui komitmen, tanpa melalui dedikasi, integritas. Saya yakin saudara-saudara pertahankan itu terus sehingga lebih cepat lagi perguruan tinggi ini berubah status, begitu. Di Papua kita peringkat nomor 1, tapi hari ini sedikit lewat. Saya sebagai pimpinannya. Terima kasih Pak Ketua semuanya. Ini mimpi kita semua, kebanggaan kita semua. Kalian juara, saya yang bangga sekali. Karena sekarang saya jalan kemana-mana, saya sebagai koordinator perguruan tinggi swasta punya kebanggaan, punya tunjukkan. Mana-mana kemarin saya sebutan wisuda di Merauke, di Wamena, di Jayapura, saya sebut dalam sebutan saya. Swasta sekarang memimpin di Tanah Papua. Kualitas kita telah terbukti. Satu binaan saya, perguruan tinggi saya dalam Institut Muhammadiyah Sorong ranking 1.
PKIP Muhammadiyah Sorong. Vaksin terbaik.